Kasat Lantas Jakarta Timur Kompol Teli melaksanakan kegiatan supervisi yang diadakan oleh tim supervisi Dikmas Korlantas Polri di SDN 01 Dukuh Jakarta Timur. Pada pelaksanaan supervisi ini, turut juga hadir Lurah Dukuh serta guru SDN 01 Dukuh untuk memastikan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional dan kebijakan pendidikan. Supervisi kali ini juga merancang aksi keselamatan dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan, terutama pada lingkungan sekolah, seperti tersedianya zebra cross dan rambu lalu lintas di depan sekolah. Terdapat juga taman bermain yang didedikasikan guna mengenal rambu lalu lintas pada sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan supervisi ini, Kompol Teli berjalan ke perkampungan yang ada di dekat sekolah, guna memastikan keamanan dan ketersediaan rambu lalu lintas sekitar lokasi sekolah. Tentunya sejumlah aspek lain juga diintegrasikan dalam supervisi ini, yakni adanya pos literasi di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, Salam Tribrata.